Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh dan semoga kita semua sehat-sehat aja. Saat ini, kamera smartphone sudah sangat maju dan berkualitas. Foto-foto yang diambil di momen-momen spesial pun terlihat lebih bagus. Fitur OIS adalah salah satu fitur kamera smartphone yang bisa memperbaiki kualitas foto. Fitur OIS adalah fitur yang menstabilkan gambar agar tidak blur karena goyangan. Dengan fitur ini, gambar menjadi lebih jelas dan tajam. Sayangnya, fitur ini biasanya hanya tersedia di smartphone kelas atas saja. Namun kini, sudah banyak ponsel murah yang menghadirkan fitur ini untuk para penggunanya. Jadi apa aja rekomendasi HP terbaiknya? Makanya jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai habis ya. Ini dia rekomendasi 5 HP dengan kamera anti guncang termurah, awal tahun 2024, versi ponsel heboh tentunya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Yang kelima, Samsung Galaxy A34 5G. Salah satu fitur yang membuat ponsel Samsung Galaxy A34 5G menonjol adalah kameranya. Kamera belakangnya terdiri dari 4 lensa, dengan kamera utama beresolusi 48MP, dan kamera depan beresolusi 13MP. Fitur Optical Image Stabilization atau OIS juga ada di HP ini, yang bisa mengatasi getaran dan blur saat memotret atau merekam video. Fitur ini sangat membantu untuk mendapatkan gambar yang jernih dan detail, apalagi di situasi cahaya yang minim. Samsung Galaxy A34 5G cocok untuk kalian yang ingin smartphone dengan kamera yang mantap dan fitur OIS yang modern. Jadi buat kalian yang tertarik, silakan langsung aja cek harganya di bawah ini ya. Yang keempat, Redmi Note 12 Pro 5G. Salah satu smartphone dari Xiaomi yang memiliki kamera belakang 108MP adalah Redmi Note 12 Pro 5G. Kamera ini dilengkapi dengan fitur Optical Image Stabilization atau OIS yang membuat foto tetap stabil dan tidak blur meskipun menggunakan zoom digital sampai 10 kali. Foto di kondisi gelap juga tampak cerah dan bersih karena ada fitur Night Mode yang langsung menyala. Kamera depan Redmi Note 12 Pro 5G juga beresolusi 16MP yang jernih dan tajam. Foto selfie terlihat asli dan tidak terlalu halus karena ada fitur AI Beautify yang bisa diatur. Jadi buat kalian yang tertarik, silahkan langsung aja cek harganya di bawah ini ya. Yang ketiga, Vivo VEI 23e. Salah satu fitur andalan dari smartphone Vivo VEI 23e adalah kamera dengan OIS atau Optical Image Stabilization. OIS menstabilkan gambar dan video yang diambil saat perangkat bergerak atau bergoyang sehingga hasilnya lebih jernih dan tajam. Kamera belakang Vivo VEI 23e beresolusi 64MP, sementara kamera depan 32MP. Kedua kamera ini bisa menghasilkan foto dan video yang berkualitas, terutama di situasi cahaya yang cukup. Kamera belakang juga memiliki mode malam yang bisa memperbaiki detail dan warna pada foto malam hari. Oke, buat kalian yang tertarik, silahkan langsung aja cek harganya di bawah ini ya. Yang kedua, Infinix Zero 20.
Infinix Zero 20 adalah smartphone anyar dari Infinix yang memiliki kamera belakang 108 megapiksel dengan fitur Optical Image Stabilization atau OIS. Fitur ini membantu mengatasi getaran dan blur saat memotret atau merekam video, terutama di situasi cahaya minim. Kamera Infinix Zero 20 juga memiliki lensa ultra wide, telefoto, dan makro yang memberikan kemudahan dalam berbagai kondisi. Foto dan video yang dihasilkan oleh kamera Infinix Zero 20 sangat memuaskan dengan detail yang jernih, warna yang hidup, dan efek bokeh yang lembut. Jadi buat kalian yang tertarik, silahkan langsung aja cek harganya di bawah ini ya. Yang ke-1 Samsung Galaxy A23 5G. Samsung Galaxy A23 5G adalah salah satu smartphone dari Samsung yang memiliki fitur kamera yang canggih. Salah satunya adalah OIS atau Optical Image Stabilization yang bisa menstabilkan gambar dan video yang diambil saat perangkat bergoyang atau bergetar. OIS berfungsi dengan menggerakkan lensa kamera secara otomatis untuk mengikuti gerakan tangan pengguna. Dengan demikian, gambar dan video yang dihasilkan akan lebih jernih dan tajam, tanpa blur atau noise. Selain itu, ada juga kamera depan 8 megapiksel yang bisa dipakai untuk selfie, video call, atau face unlock. Jadi buat kalian yang tertarik, silahkan langsung aja cek harganya di bawah ini ya. Oke, semua itu dia tadi rekomendasi 5 HP dengan kamera anti guncang termurah awal tahun 2024, versi ponsel heboh pastinya. Dan seperti biasa, link pembelian ke semua HP ini di marketplace favorit kalian dengan harga termurah dan toko terpercaya sudah tersedia di kolom deskripsi di bawah ini. Tersedia juga berbagai macam cashback, diskon besar, sampai free ongkir. Tetap ingat pesannya, jauhi kredit, jaga kesehatan, silahkan tinggalkan komentar terbaik kalian. Terima kasih sudah menonton sampai habis, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.